till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My lady's short, tall, thin or wide. Always down and ready to ride. Yang ini kita ada di SMK PGRI 1 Nganjuk untuk trip lagi ke Bali. Hari ini rame-rame 14 unit, PRD datang 5 unit. Lainnya campuran, ada Bir Ali, ada Aluna Jaya, ada apa lagi tadi ya? Araya, macam-macam lah pokoknya. Totalnya 14 unit. Sekarang jam berapa nih? Aduh, kamera kotor. Jam 12, hampir setengah 1. Kita persiapan take off. Paling ya sebelum jam 1-an kita udah take off dari sini. Langsung menuju ke rumah makan Bali 2 untuk makan malam. Tapi paling sebelumnya nanti istirahat dulu di rest area seperti biasa. Toilet dulu baru lanjut jalan. Rame-rame, guys. Masih ngadem dulu di sini soalnya panas banget di sana. Aduh. Panasnya ampun-ampunan. Yaudah yuk, bentar lagi kita siap-siap take off. Jam 12:30. Cus! Ya, di sini ahli hisap. Semuanya. Semuanya. Nyaman. Yang ahli hisap, tolong jangan merokok di dalam bis. Kalau di luar bis, monggo. Kalau di dalam bis, monggo sekali jengkol. Masukkan ini, Mas Petruk. Ini sudah berjalan.
dipencet, dipencet. Sama didorong ke belakang. Jam 5 lebih 15 menit. Shush. Apa lo? Korlap. Tak cek ruang kru yuk. Sebaiknya rana Santos. Thank you.
Labuan ke Tapang jam 10. Sebenarnya jamnya cakep banget nih, tapi rodit karena gelombang besar, kapal LCM atau tongkangnya nggak jalan, jadi truknya pada ngantri di ferry semua, jadi crowded. Aduh, giliran udah dapet jam bagus ya kan, biasanya sampai sini kan jam 12, jam 1, ini jam 10 udah nyampe, lah kok crowded. Iya toh mas, kok pelabuhan yang ini mas? Hari ini kondisi cuaca sedang kurang baik, sehingga tolong semuanya yang ke timur lebih berhati-hati dan lebih cermat untuk memilih kapal yang akan ditumpangi. Aduh, terancam rasa turu ini pelabuhan ini. Trapper muda bobo. Sus. Aduh. Macet mas. Tampil dia. Hari ini jam 10 kurang seperempat neng pelabuhan ombake kaya ngono kae. Bahasa Indonesia, mas. Bangun candi, mas. Halo. Ampun. Wis ana sing nyebrang to. Wis. Lawan Salicrin neng ndi? Nyebrang. Wis nyebrang. Wis. Memang si kencang. Oke. Ayo. Sus. Oke, yuk.
sudah bangun semua. Baik, untuk teknisnya di Kurnia Pilih, silakan teman-teman semuanya nanti bagasi akan dibuka sama Mas Daratu. Ambil baju ganti, ya. Kemudian mandi. Yang mau sholat silakan sholat, yang mau mandi silakan mandi. Jam 6 sarapan sudah siap. Ya, selesai sarapan, silakan berkumpul di dekat bis untuk menunggu teman yang lainnya. Kemudian kita akan lanjut perjalanan. Jangan dengan sengaja dibawa, ya, tolong sekali. Oke. Kamar mandinya, karena kita parkirnya di depan, kamar mandinya di belakang. Di sebelah kanan parkiran kita, ya. Di sebelah kanan parkiran kita. Kurnia Village, jam 3:30, 3:40. Wah, hujan. Dan langsung tidur aja. Coba kasih. Yuk.
busuk. Akhirnya sampai di Ceneng Bagus. Setelah drama pengalihan jalan dan lewat jalan-jalan sempit. Beneran sempit banget tadi jalannya. Aku gak pernah lewat situ. Ya karena emang bukan jalurnya. Kalau tadi gak ada pengalihan jalan ya gak mungkin lewat situ juga. Males jalan sekecil itu. Untung aman. Nah, kalau jalan kalau jalan-jalan sempit gitu, mata dan leher tuh gak bisa diem. Lihat kanan, kiri, atas, bawah. Nanti di bagasi dulu. Mau makan males. Ya, tidak boleh begitu saja. Made tidak boleh begitu saja. Tetapi harus ada nama sambungan yang mengikuti di belakangnya. Kalau ada yang bilang namanya, kok kenal dengan namanya Bapak Wayan? Tidak. Kenal dengan namanya Bapak Made? Tidak. Wayan di, dan Made di Bali itu sangat-sangatlah banyak ada di semuanya. Makanya kalau adik-adik nanti ke Bali mungkin lulus dari SMK PGRI Nganjuk, adik-adik mau ke mana? Nyawang? Nyawang itu apa? Oh, pesawat. Oh iya, karena punya lahan berekpar-ekpar ya. Orang berjina. Orang kaya dalam versi Bali. Ada yang mau kerja, ada yang mau rabi gak? Kenapa? Masam Citembung. Gak oleh. Karena belum bagaimana bisa membahagiakan anak orang lain sementara kita membahagiakan diri sendiri aja belum bisa. Benar ya? Benar banget. Makanya harus bisa membahagiakan diri sendiri dulu sebelum membahagiakan orang lain. Jadi kita harus senang-senang membahagiakan, khususnya bapak-bapak membahagiakan istri orang. Itu bagian dari ibadah. Benar? Benar. Kok kayaknya Pak tahu sekali ya, member juga tahu. Iya, iya. Buatan ya. Itu member yang sebelah siapa ini? Ngaco sebelah timur. Oke. Aiso ya. Pak Dila percaya kok pasti yang dilakukan oleh Pak kalau di rumah itu ngaji. Oh, benar. Baca Al-Quran. Benar ya. Mulai di kamar kawan kasih. Lima waktu sudah pernah tertinggal kan? Oh, ditinggalkan biasanya. Nah, anak kedua di Bali adik-adik itu diambil dari kata madil. Kalau anak pertama diambil dari kata wayah tadi. Wayah itu artinya kalau dalam bahasa Jawa ada artinya nggak? Tua, ya. Waktunya. Wayah gitu ya. Kalau di Bali wayah itu artinya sudah tua, paling tua. Wayah deh. Terus kalau dia nama anak ke tiga di Bali, nama anak kedua ini diambil dari kata Madio. Makanya kalau nama anak kedua di Bali menyandang nama Made, Kadek, dan Nekah. Lupa. Aduh.
Oh ya adik-adik, nanti adik-adik silakan masuk ke rumah-rumah penduduk. Tapi di dalam rumah-rumah penduduk, adik-adik mohon maaf, tidak diperkenankan mengambil gambar. Ya, sama sekali nggak boleh mengambil gambar di dalam rumah warga. Ya, dalam rumah warga itu tidak boleh ngambil gambar. Kalau berfoto-foto boleh. Kalau ngambil gambar, gambar presiden, gambar lukisan. Ya, dia diambil. Itu tidak diperbolehkan. Yuk, kita turun dulu di sini. Sepertinya memang diatur dan untuk masuk memang rada sedikit banyak adik-adik. Kita turun dulu di sini, ikuti Mak Lilo semuanya masuk dari sana ya. Ikuti Mak Lilo dengan Michael pun langsung. Coba tangannya lihat dulu wajah-wajahnya. Soalnya oh itu Oreo diputar, dijilat, terus dicelupin, dicelupin di. Pokoknya cepat menurut kau aman, tenang, damai, sejahtera semuanya ya. Oke, karena disempat apa saya? Ibu mah air putih. Nah, itu kan fit. Ini kan anak-anak sehat. Ini tahu nggak dari wajah-wajahnya? Dari baru turun mulai tahu mana yang sudah kena arak, mana yang tidak. Enggak. Kelihatannya enggak masih fokus ngomongnya. Yang mana? Enggak hafal kan baik. Yang itu. Yang mana? Sudah sini. Itu depannya, dia berfoto. Depannya. Nah, itu loh. Halo, kita lagi live, kita lagi di Bali. Siapa lagi? Siapa lagi yang sudah kenal? Hah? Kak, Pak Tunjung kemeneman. Ya, udah mengkerut itu Pak Tunjung sekarang. Iya, mau dulu nanti nyanyi. Oh ya. Adik-adik semuanya sebelum berangkat ke Bali, adik-adik ada disuruh membuat konten atau membuat video kreatif tidak? Tidak. Ya. Karena tidak. Itu akan berhadiah besok adik-adik semuanya, ada door prize. Nah, itu kan kita besok ada malam keakraban adik-adik di Pantai Pandawa. Yaitu malamnya itu kita ada hiburan, ada penyanyi seksi. Seksinya 11-12 ada rekod Dido lah ya. Oh, tidak bisa. Wow, oh, ya. Ya kalau mau dilihat kan seksi, tapi kalau dilihat dari mana? Dari luar. Aduh seksi terus. Dari dalam. Epan sudah menunjukkan sifat aslinya ini bu. Sudah menunjukkan sifat aslinya ini bu. Oh, udah punya penunjukan? Tidak. Itu ya. Gara-gara ajaran kok yang di sebelah ya. Boleh diucapkan di dalam bisnis, tapi jangan diucapkan di luar. Marilah tahu bahwa SMK PGRI Satu Nganjuk ini adalah orangnya orang baik-baik semuanya. Orang-orang baik semuanya itu kenapa? Kenapa? Jangan coba. Ayo kan, jangan yang mabuk. Ini cuma aman-aman semuanya ya. Aman. Tapi nanti tolong dibuatkan adik-adik semuanya video dengan istri yang dikasih sama Mbak Eta. Karena itu akan ada door prize adik-adik semuanya. Baik foto, baik video, apapun itu yang bagus. Nanti kita akan pilih adik-adik semuanya ya. Dan itu nanti akan ada door prize-nya. Salah satu door prize-nya itu kita beli di Australia. Ya rahasia dong. Itu akan dibagikan besok pada saat acara di Pandawa. Besok acara kita sampai malam adik-adik semuanya. Parti besar-besaran ya. Jadi nanti di mana namanya di Atlanta ini, kalau semisal ini disitu terakhir kali. Oh iya ya. Iya disitu terakhir. Karena disitu paspornya kita datangnya di awal, otomatis paspornya di belakang. Tapi lebih baik mengikuti apa mengakhiri. Mengikuti. Tapi kalau mengikuti,
Tapi kalau mengikuti tapi tidak ada ujungnya. Serat ya karena dingin 2 jam ya adik-adik ya. Adik-adik kita sudah sampai di Erlangga oleh-oleh. Jadi nanti Mak Lilo dan rekan-rekan yang lainnya akan cek dulu untuk makan. Kalau semisal sudah ready untuk makanan kita, jadi nanti kita makan terlebih dahulu ya. Kita ngajeng dulu ya. Pusat oleh-oleh Erlangga, makan malam sekaligus oleh-oleh lagi. Berangkat terakhir sampai duluan. Ikutin Mas Damen Tobrut Kencang ini. Lalian ini di truk. City tour, city tour. Tambah objek. Tambah anu. Dewata. Dewata. Mari ngono. Belok kiri. Polda, kunjungan Polda. Oh, iya. Iya. Jadi karena perbedaan pemilihan jalur, kita lewat Sanur, Renon, mereka lewat jalan WR Supratman, lewat kota. Malah kacau. Nah macet panjang. Niatnya ngindarin macetnya Sanur, ternyata lebih macet WR Supratman. Kalau kita kan pasrah orangnya itu. Aku padahal. Hah? Bisa nongkesel pak di sini sampai kecil dulu iya nah di sini hilang karena kita anak-anaknya yang ngendang kok ini kan karena duduk ngenean tak sih iya ini lagi sih lu coba nah wis resiko kan kerja ngendang aja sekena resiko pak enggak aku berangkat terakhir, paling terakhir sampai sini nomor 3 yang depan-depan lewat WR Supratman masih lama ini pasti sejauh jaraknya kasihan, kasihan sampai jarinya putus semua nih kelamaan ngendang aduh, genta ini tata men ya Allah, mesaknya itu ini pera masuk angin, nganggu selendang tok ini nanti ireng sakno ah sini makan ah lapar Kuta Central Park semuanya parkir di sini hotelnya di baliknya Esadwir nih nah, jadinya masuk dari belakang di situ depannya sebelah sana. Karena parkir di sini ya udah, kita kan nggak bisa ngedrop di grup. Hai. Boleh, neng di. Oh iya, kayak dantul neng jeruk. Oh, bis dari IKEA. Istri nitip barang dari IKEA. Untungnya dekat dan belum terlalu malam masuk hotel, jadi masih buka. Di sini baru kita istirahat. Kita dapat kamar atau enggak ya? Belum tahu. Terus simpan barang-barang dulu. Sudah di hotel. Alhamdulillah dapat kamar. Dan sekarang pesan online makanan karena lapar lagi. Ini masuk kamar. Udah capek makan terus tidur di sini. Oke, sementara sampai sini dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa tinggalin komen di bawah, klik tombol jempol ke atas. Yang belum subscribe silakan subscribe, klik tombol lonceng biar ketinggalan video-video selanjutnya. Follow juga sosial media aku di @patricksutejo dan sosial media BHT Trans ya. @trans. Terima kasih guys. Bye bye. Istirahat. Dome. Steve.